Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi teks dengan satu aplikasi GenMaster. Oke, kita lanjut. Pixel Lab. Kita buat teks. Kita pilih OK. Kita perpanjang dulu. Oke. Kita pasang tengah-tengah. Oke, kita pilih font. Oke, kita pakai bytecut. Kita pilih OK, paskan tengah-tengah, lalu kita pilih color, pilih gradient untuk memberikan warna pada teks, kita pilih apa yang kita inginkan, kita checklist, lalu kita kasih animasi atau bayangan, pilih 3D shadow, kita klik aktifkan, kita checklist, lalu kita pergi ke pojok bawah kanan, pilih kotak 2, kita klik pilih transparan. Oke, lalu kita save. Jangan lupa untuk format dipastikan PNG. Kita pilih PNG, kita save to gallery. Tersimpan, kita langsung ke aplikasi GenMaster. Pilih yang paling tengah. Kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Tunggu, kita pilih media, pilih background. Oke, kita coba. Oke, kita pilih media lagi, pilih latar. Oke, kita klik. Oke, kita masukkan. Oke, kita pilih lapisan, pilih media, kita masukkan teks yang kita sudah edit di Pixel Lab. Oke, kita ambil, kita klik. Oke, kita pastikan, kita perbesar dulu ya. Dipastikan tag itu berada di ujung background ya. Sedikit, oke, kita coba. Oke. Oke, kita pilih teks, klik tes teks, pilih animasi, kita pilih masuk geser ke pusat ke kanan. Oke, kita kecepatan kita 1,5 tengah-tengah ya. Oke, kita checklist, kita klik lagi, kita klik bunderan yang dua ini ya, kita pilih cahaya terang.
Oke, kita coba dulu. Oke, kita coba. Oke, kita potong, potong dulu. Tangkas ya, kita coba lagi. Ya, kita pilih simpan di pojok kanan atas. Kita pilih tanda ini. Kita pilih ekspor. Oke, teman-teman, sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.